adil? Atau Tuhan itu tak adil? Sejak mak ayah tinggalkan kami, aku yang kena tanggung semua. Kalau bakso yang ni boleh? Dengan ris. Dengan ni boleh pegang. Oh, okey ke nak? Kenapa? Kenapa rasa saya tak okey ke? Kau gaduh dengan abang lagi ke? Kau tak cukup duit ni? Oh, janganlah risau. Saya okey je lah. Abang nak tahu buat kerja dekat sini? Dengan makan Cina ni? Abang, apa kata kita mohon ni? Kau dah tak beza halal dan haram ke Ana? Habis tu abang ada cara lain ke? Berdoa Ana, berdoa pada Tuhan. Abang doa setiap hari tu. Abang yakin ke Tuhan dengar? Ana dah penatlah nak cuba taat cakap abang. Abang tak suruh taat pada abang, taat pada Tuhan. Halal ke haram? Tetap satu jalan. Kenapa kita tak guna je jalan yang ada? Cukuplah abang dengan beban jaga abang ni. Nak dengar ceramah abang pula. Saya dengan Amar saya datang tengok abang. Tapi ini tiada dalam rumah. Awak dekat kedai ke? Aku lambat. Lambat untuk sedar bahawa selama ini kejayaan aku bukanlah disebabkan hasil usaha aku semata-mata, tetapi diiringi doa-doa orang yang sayangkan aku. Tuhan hadirkan aku kawan dari berlainan bangsa dan agama untuk menyedarkan aku. Tapi aku butakan mata
sebab terlampau leka menyalahkan takdir yang menimpa.